Roman, kembali lagi bersama dengan kita si duo anak gabut. Yeay. Kenapa enggak Bagong? Karena hari ini emang kita enggak ngelanjutin serival anak Bagong dulu Kak Vina. Hari ini kita gabut-gabut ria cuy. Yuhuy. Tapi ngomong-ngomong kita lagi di desa Pak Pres, ngapain kita kesini? Betul sekali teman-teman. Jadi teman-teman, hari ini aku dan Kak Vina bakal melakukan tantangan pertama kali di dunia Minecraft ya. Wow. Tepat sekali Pak Pres. Apaan tuh? Jadi teman-teman, di antara kita berdua bakal saling mengeluarkan lelucon yang ada di dunia Minecraft ya teman-teman ya. Dan nanti kalau dari salah satu dari kita ada yang ketawa, maka game Minecraft di komputernya harus dihapus. Itu tantangannya. Pokoknya dihukum berat Pak Pres ya. Yoi. Yaudah, boleh banget tuh, seru tuh. Asyik. Oke, jadi sebelum ngelanjutin challenge kali ini teman-teman, jangan lupa kalian like terlebih dahulu di video ini ya kan. Dan bagi kalian semua yang belum subscribe channel ini, langsung aja kalian klik tombol subscribe-nya guys. Oke, subscribe juga channelnya kalian Vina. Mantap. Terima kasih teman-teman. Aye, woohoo, let's go guys. Oke, dan kalian jangan lupa juga komentar teman, kira-kira siapa yang bakal kalah di challenge yang bakal ketawa ini cuy, ya kan? kita tidak ada yang tahu. Kak Vina kan, karena emang Kak Vina itu gak ada yang lucu aja dia ketawa guys, bakal dihapus nih Minecraft-nya ya kan? Jangan, aku masih pengen main Minecraft, no. Oke, kita langsung aja buktikan teman-teman ya, siapa dulu nih yang bakal ngeluarin lelucon dulu nih ya kan? Aku dulu kah? Apa Pak Pres dulu? Aku dulu lah. Ya udahlah, kan? Yaudah. Boleh. Let's go. Mana tuh lelucon lu Pak Pres? Gampang aja. Yang pastinya kita bukan pakai gombal-gombalan atau kayak stand up komedi, pakai materi-materi perkataan gitu, bukan teman-teman ya. Tapi kita harus menunjukkan sebuah hal yang ada nyata di dunia Minecraft ya Kak Vina ya. Betul kali gak tuh? Boleh banget. Apaan tuh Pak Pres? Punya Pak Pres apa tuh? Oke, siap. Ini adalah Wandering Trader Villager, tapi yang udah aku kutuk pakai ramuan bejot. Dus. Oh no. Kenapa jadi begitu? Kan lawannya yang enggak boleh ketawa ya kan. Aduh, sebenarnya aku ngempet banget Pak Pres, gak enak Pak Pres. Hatinya sakit. Oke, tumben Kak Vina gak ketawa ya kan. Tuh, lihat Kak Vina wajahnya cuy. Udah kayak badut, udah kayak Kak Vina guys wajahnya guys. Wah, parah sih Pak Pres sih. Aku nahan soalnya Pak Pres, kalau nggak nahan mah udah ketawa aku. Waduh, ternyata gagal teman-teman ya. Kak Vina masih tidak ketawa cuy. Dengan Wandering Trader yang udah jadi laknat ini ya. Waduh. Bahaya sih soalnya kalau ketawa ngempet aku Pak Pres, waduh. Lihat Kak Vina, dia bisa nukerin apa nih? Diamond kalau kita tukerin jadi banner nih. Coba. Kita ambil diamond nih kan, kita ambil diamond cuy. Wahi. Bentar. Aku punya diamond. Tunggu. Oke, gak usah ngapain, aku udah ambil nih. Sini. Oke. Hey, Wandering Trader. Sini kamu kocak. Kepalamu udah jadi kayak pentol korek. Gak bisa ketawa, boy. Parah, boy. Oke, dapat poster ini aku Kak Vina nih. Mana Kak Vina ini? Kak Vina. Ini apa tuh? Poster apa tuh? Dapat poster apa nih kocak? Wih, kayaknya artis ibu kota deh ini Pak Pres nih. Artis ibu kota apanya kocak? Ini setong cuy. Berarti kalau kita sering melamun jadinya setong kayak gini ya Pak Pres ya? Oh iya, jadi pala bejot. Kayaknya kepalanya kebentuk deh. Oke, itu dia ternyata gagal teman-teman. Nah, Kak Vina masih bisa nahan ketawa ya pakai meme atau lucu-lucuan ini cuy. Oke, sekarang giliran Kak Vina cuy. Let's go. Tunggu Pak Pres, aku punya ide nih. Tunggu bentar. Nah. Ini kenapa lucu, para villager rame banget ya? Pak Pres, villagernya kok rame banget ngeliatin kita semua loh. Gak tahu nih, mungkin dia minta poster stong-stong ini cuy. No. Ini bisa digunakan ini Pak Pres. Tunggu. Mana villager stong itu? Nah, ini villager kelainan ini Pak Pres. Kenapa bisa emangnya Kak Vina? Kita mendapatkan ini Pak Pres. Wah, bentar. Sabar ya cuy. Awalnya ngapain Kak Vina? Malah nge-trade sama si bapak setong bejot. Bentar, ini sini Pak Pres, aku bakal tunjukin kamu sesuatu yang menarik. Lucu-lucuan model aku nih. Oke. Nih ya, nah ini apa nih? Cool. Kocak, awas kocak, gigit aku cuy. Untung masih belum merah matanya. Nah sini Pak Pres, aku bakal liatin kamu, tuh aku main sulap.
main sulap. Lah, ayo makan duit lah. Ini kok kenapa enggak mau duit lo? Para. Ya jelas. Nek, gimana sulap aku? Oh, kok bisa jadi begini nih kok? Dan langsung terang semua kan? Langsung terang semua kan? Nah, langsung terang kan tuh. Oh. Ada night vision juga kan? Ada night vision. Anjing bagus. Sama anjing fire resistant. Kita punya night vision sama. Mana lucu enggak Pak Pres? Lucu enggak? Oke, siap-siap. Ini mah bukan lucu ya kan? Ini mah menarik, guys ya. Ya udah sabar. Aku bakal kasih ini Pak Pres. Tunggu. A few moments later. Lah, selanjutnya Pak Pres, sini. Aku kasih lihat kamu. Sekarang kan anjingku udah jadi anjing beruang nih, anjing dogi kan? Anjing beruang? Iyalah, itu namanya. Anjing yang berwarna kuning tuh. No. Tadi kan dikasih koin. Jadi itu anjing koin itu Pak Pres. Nah, sekarang okay. Aku akan bikinin dia ini nih. Apaan tuh? Lah, punya yang namanya adalah Russian Head Pak Pres nih. Nih, tuh. Tar. Bentar, kamu pasangin ke sini, kamu pasangin ke anjingnya dulu. Woi, malah jadi bagong aku cuy, ya kan? Aduh. Malah aku kan yang lucu kan? Mana ini meme-nya Kak Vina, enggak lucu-lucu lah, aku yang lucu lah, ya kan? Iya, mana, kasih aku sini. Topinya kasih aku, ini namanya adalah topi Rusia, kasih aku, nah. Malah Kak Vina ketawa tadi, guys, artinya nanti harus dihapus ya game-nya. Loh, ya. Enggak, kan aku yang ini, nunjukin lucu-lucuan, boleh ketawa. Nah, jadi gimana Pak Pres, lucu enggak lucu-lucuan aku? Lucu sama sekali, aneh. Gak lucu ya? Sedih dong, set. Aneh, sangat membabongkan. Berarti gak ketawa dong. Gak ketawa? Aneh sekali. Gagal deh. Kasian anjing aku tuh, mukanya melas banget Pak Pres tuh. Udah lanjut, tunjukin lagi karya-karyamu. Yaudah, sekarang Pak Pres apa aku dulu? Pak Pres apa? Kamu dulu coba spawn atraksi lucu lagi. Oke, aku akan kasih Pak Pres yang lucu lagi. Let's go guys. Jangan ketawa sendiri. Delete Minecraft. Sini Pak Pres. Aku bakal rada sanaan city ya Pak Pres ya. Let's go. Nah, aku kasih lihat kamu Pak Pres. Tuh, aduh, kok meninggal aku cuy. Apaan kocak? La. Yeah. Selamat datang Pak Pres. Tuh, halo lelucon, oke, kenapa nyerang sendiri, boy? Kenapa nyerang sendiri? Woy, aku kemana nih malah ini kan? Ay, serang Pak Pres! Aduh, kocak. Injek dia kelinci, waduh. Itu mah tidak lucu, mau spawn point, bro. Tidak bisa. Emang sangat kuat banget, Pak Pres. Astaga, gila. Ya ampun, apaan itu sih? Wah, ini adalah badut kelinci. Nah, mampus Pak Pres injek terus. Lu mah gak serem ya, gak lucu kocak. Serem cuy. Lucu dong kalau buat aku dong. Aduh, kok kesini ya? Aduh, mampus. Tuh, mati sendiri ya kan. Aku gak bisa ngapa-ngapain bro. Aduh, ini nakal sekali. Bentar, aku punya pedang netherite. Kita akan lawan, yuk let's go yuk. Tinggal sedikit. Bentar Pak Pres. Wah, dapat armor nih. Sama kepalanya Pak Pres, sama kepalanya. Tuh. Nah, kalau ini baru lucu. Lucu sih ini sih. Armornya cuy, nambah bar sampai 3 bar. Gila, dapat jambus 2. Siap. Berarti kita tidak bisa menghina armornya walaupun jelek mukanya ya Pak Pres ya. Coba Kak Vina pakai nih. Coba Kak Vina pakai biar jadi badut teman-teman. Bentar. Nah. Gimana tuh, enak enggak Pak Pres? Wih, enak dong. Lucunya aku, gigiku tunggal sekali ya.
Agak lucu sama sekali, gak ketawa gue udah. Badut. Parah. Kasih lucu punya aku nih, villager setong nih ya. Tuh, lucu sekali, ya kan? Itu mah kelainan. Aduh, villagernya itu. Yaudah, sekarang nih. Sekarang lanjut, apa lagi nih? Oh, aku ya sekarang ya. Oke. Ya, gilirannya Pak Pres, aku tadi kan udah barusan. 2 hours later. Oke, kelinci laknat yang tidak lucu tapi sok melucu. Sekarang aku mau melucu, ya kan? Kali ini pasti kamu bakal tertawa, ya kan? Oke. Ya, apa nih kali ini punya Pak Pres nih? Sini, aku bakal kenalin sebuah teman baruku ke kamu, ya kan? Tuh. Oh my god, itu kan Shrek, Pak Pres. Yoi, Shrek kan sebuah tokoh yang lucu, ya kan? Hah? Apalagi Kak Mina. Uh-uh. Tuh, kamu bisa lihat perutnya dia tuh kalau jalan tuh, lucu sekali kan? Ngeri, Pak Pres, kalau nggak salah inget kan si Shrek ini mencari istri Putri Fiona. Aku nggak mau kan dijadikan istrinya istri. Kamu. Tuh, coba kamu deketin nggak, Bina? Kamu deketin, nggak masalah, cuy. Dia teman baik aku, cuy. Cuma kamu deketin. Oke. Kepalanya. Tuh, perutnya bisa maju mundur, kocak. Kan lucu sekali itu, cuy. Eh, Pak Pris, itu perutnya kok kayak menyerupai kayak binatang gitu ya, enggak ya? Enggak, cuy. Itu perutnya bisa maju mundur, Kak Bina. Tuh, lah, kalau kamu deketin. Aku ketawa barusan, aku ketawa. Yeay, tuh Kak Mina ketawa tanaman ya dengan gerakan perut Shrek yang sangat lucu, guys. Serem sih soalnya, Pak Pris. Kok aneh gitu deh. Berarti Kak Mina harus delete Minecraft tanaman ya. Menghapus Minecraft selama 1 jam. Gak bisa main Minecraft. Kamu sih. Gila nih susumu tuh loh, payudaramu tuh loh. Masuk tuh. Susunya juga gempal, gempis, cuy. Makanya itu aku ketawa, kocak. Tuh, bokongnya juga, kocak. Tuh, bokongnya juga, cuy. Iya ya, bokongnya sama perutnya keluar masuk kayak ada relnya gitu ya. Yoi, yes, berhasil. Mantap, teman-teman. Aduh, parah, guys. Kalah, guys. Yeah. Oke, kalian jangan lupa juga komentar, teman-teman. Menurut kalian paling lucu yang mana, ya kan? Ya, bener banget. Jangan lupa berkomentar. Oke.